ini kenapa game-game ah ini deh guys, kita tonton ya, kita tonton ya, baju hero. Yuk kasih UR 1 aja yuk, please. Nice, pecah. Akhirnya guys, akhirnya ya. Semoga bukan memori, semoga bukan memori. Halo guys, kembali lagi bersama saya Esman. Jadi hari ini guys ya, saya bakal gacha lagi di My Hero Ultra Impact ya. Kita lanjut dulu. Sebelumnya saya mohon maaf guys, saya belum bisa live streaming CDDT ya, karena CDDT sering crash, terus sering boostin. Padahal saya pengen main cup ya, main cup, main rank, cuman emang kondisinya CDDT lagi ngaco aja guys. Jadi saya bingung mau live apa ya. Kalau mau main game ini di live juga susah. Mau game lain kayak Mobile Legends dan sebagainya, emulator saya kemarin error guys, kena mati lampu ya. Jadi kayak data di emulatornya kayak Mobile Legends dan game-game lain itu pada rusak, jadi nggak bisa dimainin. Bisa diperbaiki tapi resikonya data gamenya hilang, jadi serba salah guys. Oke, kita langsung cek aja guys ya. Ini karakter saya, tim saya udah begini ya, saya udah level 28, saya udah grinding. Ini udah bisa saya buat level 80 guys, tapi nanti dulu. Sisanya masih kecil-kecil lah. Saya mau nyari karakter lain, saya mau up karakter yang lebih GG sebenarnya. Oke, kita langsung gacha aja guys ya. Saya ada tiket merah 10, ada tiket putih 15, sama diamondnya 1300 ya. Nanti kita bakal gacha, saya bakal gacha di sini guys ya, di banner ini. Saya ngincar karakter lain ya, karena di sini karakternya cewek-cewek rata-rata. Bukannya nggak suka waifunya, sebenarnya suka guys, cuman karena saya udah punya Uraraka ya sebagai healer juga, dan rata-rata cewek itu ngeheal guys, jadi nggak terlalu butuh ya. Jadi kita lebih butuh yang GG banget. Oke, kita langsung gacha aja. Kita pertama gratisan dulu guys. Jadi kalau main game ini kalian resetnya setiap jam 10 malam guys. Jadi jam 0 di Jepang ya, jam 1 di jam 12 di Jepang itu berarti di tempat kita jam 10 malam. Pakai baju biasa kan, biasanya bagus sih guys. SR doang ya. ROR biasa. Si Kirishima. Oke, kita aduh kalau gak jadi sini cuma bisa sekali-sekali ya. Oke, kita gacha sini dulu guys, siapa tahu dapat all mic nya ya. All mic tuh plus ultra atau apa guys ya. Aduh, pakai baju training lagi. Nah, semoga dapat yuk. Nah, dapat karakter baru dong please. Kita dapat Kirishima ya kemarin. Aduh, nggak meledak guys, nggak meledak sampai ini ya, All Might ya. Oke, ada SR Aizawa kayaknya baru. Oh, udah punya kan. Todoroki masih Jiro ya. Oke, memori baru. Ini si manusia batu sama manusia besi lagi pancok. Kayaknya nggak dapet SSR guys. Nggak masalah, nggak masalah, kita masih punya lagi ya. Kita masih punya ini guys, kita bakal gacha di sini ya, semoga kita dapat. Saya pengen Midoriya, ini Midoriya paling GG menurut saya yang ini guys ya, yang nonjok, karena dia plus damage-nya 250 ya. Oke, ini harusnya dapat guys, semoga dapat yuk.
maskular. Si Deku lagi masak. Aduh, kenapa jelek banget ya guys? Benar. Kita ke home dulu, kita coba guys, ada yang bisa ini gak? Ada yang bisa kita cuma stamina doang. Kita lanjut lah, kita lanjut guys. Sebenarnya kalau dari segi drop rate lebih bagus ini guys ya, si Neji Hado ya. Cuman saya nggak terlalu butuh karakternya. Kita langsung kesini lagi yuk. Ini juga bisa kita ambil ya buat ngambil karakter guys. Sebenarnya kita udah bisa ambil nih awakening-nya ya. Ini untuk apa ya? Buat awakening Almak ya. Jadi kalau kita dapat langsung bisa kita awakening guys. Si Kirishima atau kita ambil aja nih Kirishima guys. Nah ini si Raga Kitomura yang ini yang bagus ya guys ya, yang udah di awakening. Semoga kita dapat lah ya. Ya dapat dong please. Endeavor-nya ada Endeavor nggak apa-apa. All Might Endeavor. Kalau pakai baju sekolah nih kayaknya cuman SR doang. Kayak belum ada hand yang bagus gitu ya. Tanda benar-benar bagus. Cuman dari sini guys, dari memorinya doang. Gila nggak dapat juga. Memori. Oke, si Tetsu ya. Oh, ternyata udah punya, saya kirain baru, guys. Ini si manusia bersih ya. Udah langsung dapat ini juga. Ini yang mirip Kirishima tapi dari kelas B. Ternyata belum hoki, guys. Kita nggak bisa langsung 5-10 tiket nggak bisa ya guys, harus satu-satu ya. Waduh, kalau satu-satu merepotkan nih. Ya udah berarti satu-satu guys, jadi percuma kita ngumpulin tiket banyak banget ya, ternyata bisa satu-satu. Kita skip aja. Kayaknya kemungkinan kecil banget sih guys, karena multi aja kita kecil banget ya. Yang pakai baju, aduh baju, kita coba kita tungguin animasinya kalau nggak pakai baju ini ya, baju hero nya guys, baju biasa. R doang. Kita harus 300 kali gacha berarti ya buat dapetin. Mau nggak mau deh guys, harus keteng dah. Ya lanjut guys. Ternyata emang nggak bisa. R terus aja terus. Mau jadi kasih SEUR. Pakai baju sekolah ya nggak bakal dapat. Yang pakai baju hero dong please. Pake baju hero. Astaga. Ayolah please. Apaan sih guys, nggak jelas. Ini kenapa game-game? Ah, ini deh guys. Kita tonton ya, kita tonton guys. Kita baju hero. Yuk kasih UR 1 aja yuk, please. Nice, pecah. Akhirnya guys, akhirnya ya. Semoga bukan memori, semoga bukan memori. Astaga,
memori dapatnya. Let's be frank. Aduh, kok dapatnya memori sih, guys. Oke lah, bersyukur ya kita nggak punya memori soalnya, tapi nggak gini juga dong. Nggak gini juga. Aduh. Emang garansi ya, guys. Emang garansi ya kalau pakai baju itu, kayak garansi UR sih kalau pakai baju hero. Jadi pastikan kalau kalian gacha tuh pakai baju hero, guys. Oke, terakhir. Dua lagi, guys, dua lagi. Please yo, kasih UR dong. Aduh, baju biasa lagi. Terakhir. Ini ada kemungkinan sih kalau pakai baju biasa, guys. Tapi yang lebih positif tadi lagi ya itu ya, pakai baju hero ya. Cirinya tuh kalau sebelum mereka duel ini ada ledakannya kayak emas gitu, guys. Warna emas atau warna kuning gitu ya. Kurang lebih begitu sih. Ini ya. Untuk petunjuk kalau kalian bakal dapat UR ya. Tapi sayang banget kita cuman dapat ini, guys. Saya udah bisa ambil sih untuk si Kirishima, cuman saya belum bisa ambil karena belum yakin sama Kirishimanya. Oke, kita lihat dulu, guys, apa yang kita dapat ya tadi. Kita bakal memorinya kita up dulu tadi ya, si ini. Ini bakal kita pakai ke si ini, guys. Ke siapa, si Uraraka ya, karena kalau nggak salah efeknya. Gini ya, jadi total BB kita jadi 88.000, ini gede banget. Atau kita auto aja ya. Oke, guys, jadi bener ya, begini ya. Setelah kita auto, kita coba, guys, di ini ya, di question ya, di quest. Kita main quest. Kita lihat ya, Bakugo kita udah GG belum. Oke, jadi sekalian saran ya, kalau untuk kalian main kan ada skill yang harus kita tapping, guys. Itu kebanyakan kan miss. Lebih baik kalian main auto aja ya. Kalian auto aja. Kita gas dulu. Dan saran saya sih kalian mendingin naikin satu dulu karakter di GG ini ya, guys ya. Ability-nya juga di fullin. Kita lihat. Kita pelanin aja, guys. Kita pelanin aja ya. Oke. Counternya 1000, guys, lumayan damage-nya. Coba kita lihat damage-nya berapa, guys, si Bakugo, guys. 6000 ya, itu skill 1 bukan ultinya, guys ya. Nah, terus saran saya kalau waktu pas kayak gini kalian autonya matiin biar kepake, guys. Karena kalau kita full auto enggak kepake, kita auto lagi. Kita lihat ya, ini Bakugo musuh level 80 tadi. Bakugo teman kita ya. Damage-nya berapa? Harusnya di atas 10.000. Kita lihat ultinya ya. Tujuh ribu, mantep banget kan, guys. Semua musuh otomatis sih. Oke, ngehealnya jadi 3000-an, mantep ya. Basic attack 2000. Basic attack 2000 ke 3000 critical. Coba Bakugo belum bisa ya, kita ini aja. Bakugo udah bisa ulti belum? Aduh, Bakugo cuma pakai skill biasa, guys, belum bisa ulti, guys.
Padahal kita pengen lihat ultinya Bakugo ya. Tapi udah kita auto aja lah. Lihat Bakugo skill satunya 4000 ya. 4000 itu ke semua hero guys ya. Dia kan area ya. Jadi lumayan banget sih. Nah, buat clear mission ya. Jadi kita dapat bintang 3 ya. Itu tadi di bawah saya enggak dapat bintang 3 karena saya full autoin, saya biarin aja. Oke, jadi gitu guys ya tim saya ya. Saya bakal nyelesain lagi sampai chapter 6 mungkin biar PvP-nya bisa kebuka ya, tinggal 1 chapter lagi. Terus saran saya sih kalian main ini guys ya, Awakening Mission ya. Saya udah selesai 1. Ini biar kalian bisa si ini ya, Awakening si Todoroki ya. Jadi gitu aja guys. Demikian video hari ini guys ya. Kita gacha dapat UR tapi sayang cuman memori ya. Kita udah habis 1000 Rainbow Diamond sama tiket 25 dan ternyata belum dapat. Semoga kalian beruntung guys ya. Kalau saran saya sih kalian incer di banner ini aja sih, di banner. Kalau kalian udah punya karakter cewek yang healer ya. Saran saya kalian di banner ini aja nih, di STR type ya. Karena kalian bisa tuker kalau kalian udah 300 kali gacha ke karakter ya. Nah, ini buat awakening-nya atau buat ibaratnya buat nge-up karakternya, kalian bisa tuker cuma 50 doang. Thank you udah nonton, udah mampir, jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga kalian beruntung guys buat gachanya. Nantikan video selanjutnya. Kemungkinan besok saya bakal main CDT guys ya. Besok lawan Putu Reja di game match 10 ya. Semoga kita menang guys. Thank you semuanya. Selamat malam dan bye.